Jumpa lagi kita di channel Dahlia Marbun. Kali ini saya berbagi pengalaman lagi tentang driver Gojek. Saya mengalami kesulitan menggunakan akun Joki. Kenapa? Apa kesulitannya? Akhir-akhir ini peraturan Gojek mengadakan verifikasi muka, disebut dengan permuk muka, foto selfie, membuka sebuah aplikasi Gojek. Jadi pada versi berapa ya? Pokoknya ada angka 21 lah. Sudah verifikasi muka sebelumnya 20. Ya, kalau yang 20 belum verifikasi muka, kalau yang sekarang di setiap akun driver versi 21 peraturan Gojek yang terbaru tahun 2020. Jadi saya mengasih tips kepada akun Joki, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Saya akan memberi tips kepada driver atau akun Joki. Kalau foto selfie memang harus berhadapan kepada pengirimnya langsung. Jadi saya tadi barusan pergi ke pengirimnya langsung. Enggak jauh dari rumah, memang sekitar 2 km. Jadi saya cara menghindar seperti itu, alangkah baiknya jangan di sip out. Nanti diverifikasi kepada mukanya akunnya sendiri, kepada pemakai yang kedua atau disebut dengan akun Joki. Jangan sekali-sekali men-sip out keluar. Cukup hanya mematikan aplikasi aja yang di pojok sebelah kanan. Cukup itu aja. Yang kedua, kalau bisa ada saya tonton di YouTube, di channel orang lain, di foto, tapi fotonya ukuran yang besar. Jadi ya foto lah sesuai dengan yang difoto, yang di baru dicuci itu, yang baru dicuci ukuran gede lah pokoknya. Itulah cara tips saya mau kali biar bisa dipakai untuk akun Joki. Salam satu aspal, selamat bekerja satu tim hidup Gojek.